Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey awak kita, untuk kali ni kita akan melanjutkan lagi kita punya event race awak kita. Kalau awak kita ingat episode yang sebelum ni kita belum selesai lah lagi bagi event race, sebab event race tu dalam pemilihan markah awak kita. Jadi untuk kali ni kita akan, orang kata, kita akan pilih 4 orang yang layak ke peringkat seterusnya untuk tender, dan diorang pun dah tahu siapa yang layak 4 orang tu. Jadi untuk kali ni kita akan menghasbihkan kita punya event drift ni bagi peringkat tender awaiter, dan pemenang yang tak akhir dia akan menjadi ni lah juara awaiter, macam tu awaiter. Jadi tak buang-buang masa, jom kita akan meneruskan kita punya event drift. Untuk kali ni saya akan cuba pakai BMW i8 pula awaiter, sebab kereta ni tak pernah digunakan lagi di mana-mana event yang saya buat awaiter. Jadi tak buang-buang masa, jom kita mulakan kita punya event drift kita. Let's go. Okey awak kita, saya dah masuk dalam room City 1 ni awak kita. Jadi kita tunggu dulu semua peserta, dia 4 orang peserta awak kita yang layak. Saya haraplah ke 4-4 peserta tu dia orang tak busy dan dia orang hati. Kalau tidak dikira macam disqualified lah, sebab dia tender ni kan satu lawan satu awak kita. Dan saya pun harap juga owner hati awak kita, sebab sebelum ni sepatutnya kita buat terlebih awal untuk event drift ni. Mana ni dah selesai pun kata dalam satu kali jalan je lah waiter. Tapi oleh kerana owner ada hal, kita tak boleh nak buat, tak boleh nak teruskan waiter. Jadi tak apalah, kita tunggu je lah dulu awal waiter semua hati. Fikir apa-apa pun kita kena settle juga hari ni waiter. Sebab kalau kita orang kata kau tangguh, kau banyak masalah jatuh waiter. Jadi jom kita tunggu dulu lah semua masuk. So ok awak kita, jadi kita akan mulakan tender kita, iaitu perlawanan yang pertama antara Nova melawan ELWA awak kita. So jadi kita akan menyaksikan diorang punya drift awak kita untuk peringkat yang separuh hafir. Ok, ok, Nova dan ELWA boleh tak ambil kereta korang duduk depan ni? Okey awak kita, so sekarang ni awak-awak kita drifter dah berkumpul 4 orang peserta, iaitu MYN, Naufa, Ifan dan ELWA. Awak kita tahniah kepada 4 orang ni, dia layak ke peringkat tender. Dan awak-awak kita yang lain yang datang ni, dia orang just mau tengok dia orang punya tender siapa yang akan menang. Okey, dah ingat get ready lah ELWA dengan Naufa, get ready. Cepat sikit, kita kejar masa ni. Okay, 3, sebab kalau ikutkan di Mahon je waiter, settle. Untuk sekarang ni Ifan akan menjadi lead dan MYN jadi chess. So okay, kita akan menyaksikan dia orang punya bakat dalam drifter, sebab dia orang ni layak pergi dekat ni lah, pergi untuk ke final lah. Kondui layak untuk ke final lah. Dia orang layak ke separuh akhir, tapi sekarang ni berjuang untuk pergi ke final kita. So ok, kita try tukar kamera kita. Sebab saya tak pasti lah untuk kamera di situ ni sesuai macam mana, saya tak tahu ni kita. Sebab kalau macam ni lah, kita akan nampak Ifan seorang je kita. Ui, padu lah kita. Nanti lah saya akan duduk tengah, kita akan pergi dekat drone kita. So ok, untuk yang ni dah settle. Ok, ok, macam mana baku? Macam mana baku? Sebab kita ganti juri ya kita. Haa, GG. Kita orang yang menang, kita orang yang menang. Haa, macam mana baku? Dia kena tukar pula nanti MYN lock dia yang lead awaiter. Okey, okey, sekarang ni kita tukar yang MYN pula duduk ke depan, Ifan duduk ke belakang, macam itulah kita tukar pula. Debor dia orang, berdebor tu awaiter. So okey. Okey, minta dia orang tukar pula, kita tengok round kedua. Baku, nanti dah selesai round kedua ni, kalau macam diorang terbabah ke apa, suruh diorang restart balik lah macam tu. Sebab untuk round yang pertama nampaknya clear, cantik. Nampak Ifan lah pergi ke depan tadi. Jadi kita tengok lah untuk round kedua pula.
Okey, Ifan, Ifan, round kedua, Ifan, round kedua pula. Ifan pula jadi chase. Ha, ready, ready. Jom, jom, jom. Ambil kereta tu, ambil kereta lah. Kereta orang buat lari ke? Eh, nak kereta orang, weh. Nak kereta orang. Baku repair dulu apa? Baku repair dulu. Baku repair dulu apa? Baku repair dulu. Kenapa? MYN kenapa? Okay. Ah, suara yang lepas ni siapa? Lepas ni siapa? Lepas ni Nova dengan ni pula AWS. Eh, boleh boleh, nanti lah lu, nanti lu. Kita nak selesaikan peserta ni dulu. 4 orang eh. Okey, Bakau, Bakau, Bakau. Dengar tak? Okey, untuk sekarang ni kita akan tengok round yang kedua, iaitu pertukaran pula. MYM pula yang akan jadi lead. Lepas tu Ifan jadi chase eh. Okey. So, panggil lah. Panggil lah MYM. Minta panggil MYM. Kita dah nak mula ni. Saya ikutkan nak buat sekejap je ni. Tak perlu lama-lama. Okey, ready, ready eh. Sabar eh, jangan kira lagi. Saya nak masuk kereta diorang. Sabar, sabar, sabar. Okey, waiter, untuk sekarang ni kita akan menyaksikan round yang kedua, iaitu pertukaran pula. Yang MYM akan menjadi lead dan si Ifang akan menjadi chase. Okey, ready, ready. Saya dah ready. Boleh kira, boleh kira. Okey. So, saya tak tahu kamera macam mana nak buat waiter bagi nampak cuma sikit waiter. Sebab kamera ni dia bergerak begitu laju waiter bila kita dekat kereta. Okey, kita menyaksikan untuk awal-awal kita yang ingin layak ke final, adakah MYN ataupun si Ifan waiter. Wow. Ifan ni punya kereta laju lah waiter drift dia. Kalau macam MYN ni dia punya drift ya, perlahan sikit waiter. Kalau waiter perasan dia punya gerakan perlahan macam Ifan ni, dia drift tapi laju. Tahu lah. Ui, padu lah waiter. Betul lah asap warna biru macam tu. Wow, sedap lah pula tengok apabila ada waiter yang pandai. Memang sesuai dia orang layak ke separuh akhir waiter. Jadi kita akan tengok siapa yang layak ke final waiter. Sebab yang menilainya baku muncul lah, ada orang yang akan menilai. Sebab owner mendiangkan diri ya waiter. Jadi kita tak boleh nak buat apa-apa. So macam mana? Macam mana Rizal? Macam mana jadi, macam mana Rizal? Rizal macam mana? Okey tak? Alih. So macam mana? Siapa yang layak ke final Bakul? Adakah nak restart balik ke apa macam mana? Saya tak tahu sangat ni. Keputusan macam mana? Keputusan saya nak tahu daripada Bakul. Sebab ni pemilihan Bakul 100%. Macam mana, macam mana Bakul? Jujur je, jujur je, jujur je. Tak payah takut-takut sebab kita penilaian secara jujur. Tak berpihak-pihak. Kalau macam dia tak lepas. Okey, okey. Kita bagi masa untuk Bakul kira dulu. Okey, kita dengar result daripada Bakul eh. Siapa yang layak ke final? Adakah dia orang punya mata seri ke apa ke? Saya tak tahu sangat nak kira macam mana. Cuba terangkan lah. Adakah diorang ni sama seimbang ke? Kena buat balik ke macam mana? Okay, Ifan ni nombor 3 ke nombor 4 ataupun ke final? Tak dengar Fa. Bunyi macam noise tinggi. Suara Nova tak jelas macam sebelum ni. Ifan dapat ke final ke macam mana ni?
ke no, pertarungan nombor 3 nombor 4 pula. Baku dah pening dah tu sebab sengit sangat eh pun. Apa sekurang-kurangnya Ifan dengan MYN ni sengit tengok owner pun pening nak kira macam mana tu. Biasa sebelum-sebelum ni senang je kira. Sebab ada yang terciduk. Oh, tahniah Ifan layak ke final. Jadi MYN kau jangan left lagi sebab kita ada kedudukan nombor 3. Jadi kita nak tahu siapa nombor 3.